warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang kuat apa. Amin. Hari ini hari Rabu tanggal 19 April tahun 2023, saya Pandu Dokteran Smartio melalui channel YouTube Dokteran Smartio mengabarkan ini situasi di perempatan Lo di pagi hari ini, di sore hari ini sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini ada anak-anak remaja yang membagikan takjil, kemudian juga kita lihat subuhnya di perempatan Lo ini. Nah, kita memang harus hati-hati di jalan ini, tapi mudah-mudahan kita masih bisa mengikuti perjalanan ini untuk sampai ke wilayah ini. Salam bersyukur. Ini pukul 17. Kita harus hati-hati. Nanti kita coba menyeberang untuk melihat suasana di perempatan Pulau ini. Jadi di utara Bapak Ibu bisa melihat kendaraan pada sisi timur juga, sisi selatan juga. Nah, kita melakukan perjalanan sekalian ini sampai di rumah ya, untuk memperlihatkan suasana di sore hari ini di wilayah Salamujo. Ini memang saya kira ini sangat luar biasa. Jadi kuliner ini banyak yang muncul secara dadakan dan ternyata laris ya. Jadi mungkin saat-saat seperti ini memang menjadi saat yang membahagiakan bagi masyarakat. Aktivitas ekonomi berjalan baik dan tampaknya juga yang punya usaha jadi senang karena kemampuan belanja dari masyarakat menjadi cukup baik. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ini timur sampai di depan rumahnya. Jamin pertokoan jualan pecel lele, kemudian timurnya lagi ada es kelapa, ke timur lagi ada ayam priuk, ini ada ini ayam potret dan semua. Kita terus ke selatan ke arah tempat tinggal. Ini pecel lele tinggal juga ya, mungkin karena kesibukan. Ini Bapak Ibu sekalian, ada yang jual tanaman dia. Kemudian ini ada yang kemudian ada uang rawit dan sebagainya. Kemudian sebelah timurnya ada yang jualan mainan tampaknya. Jadi tren sebentar lagi besok sore yang jelas sudah akan ada takbiran, tentu banyak anak-anak yang akan membeli. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Ini sudah di ujung dan kita hampir sampai di rumah. Ini ada pertemuan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.